Selamat pagi teman. Kali ini saya mau membersihkan pisau ya. Dibersihkan juga ditajamkan. Nah, caranya kita bersihkan kerak-keraknya dulu. Kita kerak-kerak yang ada di pisau itu ada ya, kadang kan coklat-coklat itu ya. Kita bersihkan, kita gosok bolak-balik itu boleh ya. Bolak-balik kita bersihkan sehingga nanti pisau menjadi putih kinclong ya. Nah, setelah itu kita bersihkan dulu sebentar. Nah, dalam membuat pisau supaya tajam, kita untuk mengasah harus tahu caranya ya. Nah, itu cara untuk menajamkan pisau. Posisi miring, condong 30 derajat gitu ya. Tuh. Ya, terus kita bersihkan lagi. Kita ambil pisau lain juga sama. Kita bersihkan kerak-kerak yang coklat-coklat itu. Nah, ya. Kita bersihkan semuanya supaya nanti kinclong. Nah, setelah sudah bersih, kita mulai menajamkan. Nah, kita tajamkan dalam condong 30 derajat. Itu 1 menit ya. Kita asah begitu terus saja. Tara, kinclong ya pisaunya ya. Putih semuanya.